Alhamdulillah kegiatan pelaksanaan musrembang Bangkel pada tanggal 26 Januari 2022 ini berjalan dengan baik. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menyerap aspirasi dari masyarakat, dari RT dan RW untuk bagaimana melanjutkan pembangunan di wilayah Kelurahan Dringo. Yang menjadi skala prioritas di Kelurahan Dringo ini apa untuk pembangunan, Pak? Ya, skala prioritasnya adalah ada beberapa. Yang pertama adalah peningkatan jalan di lingkungan Ciluwit dan juga lingkungan Dringo Pemalang. Ini karena memang komblokisasi sekarang sudah rapuh, makanya kan kita minta untuk peningkatan jalan menjadi ya, aspal itu. Selain itu, Pak, tadi ada pembicaraan MCK, Pak? Ya. Karena di Dringo ini masih ada MCK yang belum apa namanya belum terbangun, makanya kita akan dorong itu MCK itu di tingkat Pokmas, dan juga kita akan koordinasi dengan Perkim, ya, dan tadi saya bicara dengan Dinsos juga, itu ada program MCK lagi. Oleh karena itu maka kita akan sinkronisasi program tersebut kepada dinas-dinas terkait begitu. Ya, jadi terkait agar pembangunan di Kelurahan Dringo itu menjadi tuntas. Sebenarnya pengusulan pelebaran jalan ini dari Sunan Kudus sampai Lingkar Dringo memang diajukan sudah lama, sejak Pak Camat Joko 2018. Namun sampai saat ini belum terrealisasi. Dan saya reses juga memang protes utama bukan menghendaki ya. Merujuknya ke pelebaran jalan, karena memang faktanya di Kelurahan Dringo ini ada beberapa ruas jalan yang kalau berpapasan memang susah. Itu alasan yang utama. Dan keduanya, kalau memang jalan sudah besar, sudah lebar, memang di situ akan ada perputaran ekonomi juga. Begitu. Pak Dewan yang akan mendorong seperti apa nanti, Pak Dewan? Saya sudah mendorong ke Kepeda, juga ke PU. Karena memang belum ada kajian kalasannya dari PU, jadi nunggu kajian dulu. Kalau ini di tahun ini untuk Pak Dewan akan mendorong terus nggak, Pak Dewan, untuk kajian ini masuk dalam kajian pemerintah Kota Cilegon? Selama saya menjadi Dewan, sebelumnya terrealisasi saya akan dorong terus.